sekarang ini grup LCC terakhir ini. Untuk goes bersama di daerah Kecamatan Dungus, Kabupaten Madiun. Kalau ini Kota Madiun. Kalau di Purwokerto, kalau ini itu Purwokerto mungkin. Nah, kita bisa tepatnya emas gitu. Saya lagi teman, kami hanya sekedar apa ya, awalnya itu hanya sekedar hobi aja, seneng. Kemudian karena saya dokter, maka saya pelajari tentang sport medicine. Jadi ada di kedokteran itu bagian dari spesialisasi kedokteran yang namanya sport medicine. Maka saya pelajari semua tentang olahraga. Nah, makanya ini mau saya sampaikan. Nanti sampai Purwokerto atau manapun, penjenengan bisa juga sampaikan. Jadi, olahraga itu prinsipnya ada dua. Efek olahraga itu aerob dan anaerob. Aerob itu lebih banyak harus ada oksigennya. Nah, aerob itu efeknya dua, yaitu kardio, jantung untuk kuat, dan yang kedua fat burning, pembakaran lemak. Makanya orang kalau seperti contohnya guru senam gitu ya, mungkin dia karena tidak lama ya jantungnya bagus, fat burning gitu aja, jadi badannya tidak gemuk. Jadi aero itu fat burning dan kardio. Yang kedua adalah anaerob. Nah, anaerob itu efeknya ada tiga. Satu, muscle building, jadi pembentukan otot. Jadi anaerob itu kita mau mengangkat barbel sampai nyeri. Nah, itu kan nyeri itu tanda bahwa otot itu kurang oksigen, anaerob. Maka dia akan bertambah oksigen dan bertambah otot. Sama dengan sepeda, kalau sampai nyeri-nyeri begitu, pasti besoknya naik itu lebih tinggi bisa. Jadi efek anaerob itu muscle building. Yang kedua itu excretion of body toxin. Jadi orang olahraga semakin lama itu sering kencing. Itulah racun dan asam urat dan lain-lain itu terbuang. Nah, khusus sepeda, kenapa yang kelima ini yang terpenting, yang tidak diketahui oleh olahragawan atau ini. Jika orang berolahraga lebih dari 3 jam berturut-turut, maka dua hormon yaitu hormon endorfin dan hormon anti kanker itu akan muncul lebih banyak. Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan, hormon anti kanker itu adalah untuk melawan kanker. Maka orang-orang pesepeda yang seperti yang begini, yang hebat-hebat, yang tahan lama, pasti fat burning, kurus, jantungnya kuat, pasti tidak menderita kanker, usianya panjang. Amin. Jadi lima efek daripada exercise olahraga itu cardio, fat burning, muscle building, excretion of body toxin, pembuangan racun, dan pembentukan hormon endorfin dan hormon anti kanker. Yang kelima ini syaratnya olahraganya lebih dari 3 jam. Maka satu-satunya olahraga yang lebih dari 3 jam adalah sepeda. Mungkin itu aja yang apa yang perlu saya sampaikan. Maka saya mania sepeda. Temennya banyak. Kopi bisa. Iya. Jam 5 pagi. Nanti kita RC-nya Dr. Nur, teman saya, juga temannya Pak Udin, terus spesialis saraf, bedah saraf. Besok jadi RC sama Pak Ehud yang akan mengantar kita sampai Dungus. Nah, kita santai aja. Terus nanti siangnya jam 9 kita makan sate Dungus yang Pak Udin suka itu. Aku punya durian. Tapi diminum pokok-pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu always moving, selalu bergerak. Itu saja. Intinya sebenarnya untuk salah satu untuk bisa sehat itu selalu bergerak. Tidak hanya bergerak karena bersepeda, tapi juga bergerak apa aja. Ngerjain sesuatu, apa bertani, apa cocok tanam di rumah, Bluetooth disconnected. Bergerak.
dari bergerak itu kita harapkan kita bisa sehat. Ini kebiasaan selalu bergerak. Seperti kata Pak Dokter tadi, kalau kita sering berolahraga itu otot-ototnya terlatih. Yang sudah saya rasakan sejak saya rutin bersepeda itu boleh dibilang jauh dari penyakit. Goes rutin itu 2012. Lama banget ya, 2012. 2012 akhir tahun 48 jadi berapa? Rutinnya sebelumnya. Saya justru kebalikannya kalau nggak gue pada saat yang penting bergerak lah. Jadi nggak hanya gue di rumah juga saya. Kalau lagi nggak gue di luar ya gue di rumah pakai statis ya. Pada statis. Rutin berarti ya yang. Terus apa ya pengalaman? Pagi aja deh tadi. Tadi itu jadi. Goes itu banyak untungnya, banyak untungnya. Di samping untuk kesehatan, goes juga kita memperbanyak silaturahmi. 7 km dari sini. Yang 17 kilo datar, yang 10 kilometernya nanjak. Dari mulai 1%, 2%, 9% sampai ke 20% pada tanjakan yang 20%. Dan saya katakan tadi untungnya bahwa gue itu bisa bersilaturahmi di jalan ketemu sama teman. Dia naik RB. Terus yang mau kemana? Saya tuh bingung kok malah dia tahu. Saya nggak tahu dia. Wes, malam lah. Udah sepuh ini ya. Jadi mohon maaf kalau di jalan saya juga kadang-kadang suka nggak tenang. Saking tuh malam itu mau ke Pangger. Tak kancani ya, wes kancani sampai di jembatan itu. Beliau pulang ke Kare, saya pulang ke sini. Karena pas di WA sama Pak Guru. Lain, kalau kita goes itu ada tempat-tempat yang orang punya mobil nggak bisa datangnya. Jadi menambah wawasan kita. Kita bisa tadabur alam. Tadi saya ke jembatan Pangger itu jalannya kecil. Ada kira-kira setengah kilometer. Mobil enggak bisa lewat. Sepeda bisa. Jadi alhamdulillah ya. Salah-salah. Let's kita moving. Keep moving. Itu aja. Terima kasih.